Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di stasiun Brambanan, baratnya stasiun Brambanan. Ini saya berada di taman, taman kecil lah di sini. Ini di dekatnya sinyal muka. Jadi rencana hari ini aku mau berburu lokomotif vintage. Ya, meskipun bukan sesuatu hal yang baru lagi ya, lokomotif vintage itu. Cuma ya nggak apa-apa lah buat konten lagi. Soalnya ya di bulan-bulan Agustus ini saya banyak kegiatan menjelang peringatan HUT RI. Ya, lokomotif vintage itu hari ini berdinas KA211 Logawa dari Jember ke Purwokerto. Nanti lewat sini masih lama sih, masih jam 4, ini baru jam setengah 2, jam 2 kurang nih. Tapi ya gak apa-apa lah, buat menambah-nambah durasi kita berburu kereta lainnya dulu. Nanti ada Ranggajati, Argo Wilis, Lodaya, Bengawan, KRL, Argo Diwangga, Joglo Semar Kerto, dan Logawa. Oh ya, nanti ada Kertanegara juga. Sebenarnya saya mau ke stasiun Brambanannya. Cuma jam segini masih panas guys. Nanti aja, nanti kalau udah ada orang ya. Soalnya biasanya kalau sore itu stasiun Brambanan ramai banget di baratnya gudang sana. Oke, saksikan videonya sampai selesai.
gitu teman-teman, ini aku sudah berada di stasiun Prambanan. Tadi sayang banget, tadi kan ceritanya aku lagi keangkringan, lagi jajan gitu kan. Nah, pas mau kembali ke sini, joglonya lewat. Jadi ya kamera nggak siap, joglonya lewat, jadi aku keblongan joglo deh. Oke, teman-teman, sedikit aku jelasin profil dari stasiun Prambanan. Jadi stasiun Prambanan ini berada di area wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta. Stasiun ini merupakan stasiun ujung di Kabupaten Klaten di ujung barat. Nah, stasiun ini tidak melayani untuk KA jarak jauh ya, tetapi hanya untuk melayani naik turun penumpang KRL. Dan juga di stasiun Prambanan ini juga melayani bongkar muat kereta angkutan semen. Dan satu lagi teman-teman, stasiun Prambanan ini merupakan stasiun terdekat menuju ke akses objek wisata Candi Prambanan. Jadi kalau teman-teman ingin ke Candi Prambanan naik KRL, itu turunnya di stasiun Prambanan ini yang paling dekat. Oke, kita tunggu kereta selanjutnya yang akan melintas, paling nanti terakhir KRL sebelum Logawa.